Ketika Shilpa Shetty mengungkapkan bahwa Akshay Kumar memanfaatkan dan meninggalkannya setelah menemukan Twin Kel Khanna, aktor yang dijuluki Hila di Bollywood, Akshay Kumar, adalah pria menikah yang bahagia sekarang. Selama 20 tahun terakhir, ia menikah dengan Twin Kel Khanna dan memiliki dua orang anak, seorang putra bernama Araf dan seorang putri bernama Nitara. Tapi masa lalu Akshay dipenuhi dengan wanita cantik. Iya, Akshay memang sempat digosipkan banyak dikaitkan dengan aktris-aktris ternama Bollywood. Dari Rekha hingga Ravina Tandon, semua hubungannya menjadi perbincangan hangat di Bollywood. Sebelum lanjut menonton video pembahasannya, silakan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Dua hubungan yang paling mengejutkan Akshay Kumar di tahun 90-an, yaitu dengan Shilpa Shetty dan Ravina Tandon. Cinta antara Shilpa dan Akshay bersemi selama pembuatan film Main Hila Di Tu Anari, namun hanya untuk berakhir dengan akhir yang pahit di kemudian hari. Hubungan Shilpa dengan Akshay menimbulkan banyak kontroversi setelah Shilpa membuka tentang pengkhianatan dan patah hati dalam sebuah wawancara media pada tahun 2000. Menurut Shilpa, alasan putusnya mereka adalah karena Akshay sedang berkencan sekaligus dua dengan sahabatnya, Twin Kel Khanna. Shilpa mengungkapkan bagaimana Akshay menipunya selama wawancara. Shilpa berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menduakan saya, dan itu juga selama hubungan kami." Menambahkan lebih jauh bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap Twin Kel, dia berkata, "Tidak, saya sama sekali tidak kesal padanya. Apa salahnya jika laki-laki saya selingkuh? Tidak ada gunanya menyalahkan wanita lain, itu sepenuhnya salahnya," ungkap Shilpa dalam wawancara lamanya. Berbicara tentang masa-masa itu, Shilpa berkata, "Secara pribadi ini merupakan masa yang sulit. Tapi saya senang bahwa cobaan ini telah berakhir. Setelah setiap awan gelap, selalu ada hikmahnya. Selama ini, meskipun segalanya berjalan baik secara profesional, kehidupan pribadiku menjatuhkanku. Senang rasanya akhirnya hal itu berlalu," ujar Shilpa. Aktris ini lebih lanjut membuka, "Akshay Kumar memanfaatkan saya, dan dengan mudah meninggalkan saya, setelah dia menemukan orang lain. Satu-satunya orang yang membuatku kesal adalah dia. Tapi aku yakin dia akan mendapatkan semuanya kembali. Tidak mudah untuk melupakan masa lalu secepat itu, tapi aku senang aku punya kekuatan untuk move on. Hari ini, dia adalah bab yang terlupakan sejauh yang saya tahu. Saya tidak akan pernah bekerja dengannya lagi," ungkap Shilpa dalam wawancaranya. Dia lebih lanjut mengungkapkan, "Ketika kamu mencintai seseorang dan selama ini tidak menyadari bahwa kamu sedang diajak jalan-jalan, itu bisa sangat menjengkelkan. Saya ingin film kami selesai dan dirilis, sehingga tidak menghalangi produser saya. Saya tidak bisa melecehkan mereka, hanya karena kehidupan pribadi saya berantakan. Jadi, saya memutuskan untuk menunggu sampai film Datkan selesai," ungkap Shilpa Shetty lagi. Perlu dicatat di sini, bahwa Akshay saat itu telah membantah semua tuduhan dari Shilpa tersebut. Dia bahkan mengatakan, bahwa Shilpa tidak boleh membuat skandal seperti itu dalam masalah ini. Menanggapi sanggahan Akshay, Shilpa menjawab, "Itu pendapatnya, bukan pendapatku. Setelah apa yang dia lakukan padaku, apalagi yang bisa dia katakan?" Sobat Info Bollywood Indonesia, perpisahan antara Akshay dan Shilpa sempat menjadi berita utama di surat kabar dan media pada masa itu. Namun, kini keduanya telah menikah dan saling berbahagia, Akshay dengan Twin Kel, sedangkan Shilpa dengan Raj Kundra. "Kami berharap mereka semua sukses dalam kehidupan profesional mereka. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di-like jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya."